Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan Mbak Evi di sini. Hari ini aku akan membuat pancake, pancake yang soft banget dan enak banget guys. Ini resepnya ada dua telur, ini yang kita taruh kuningnya di dalam, terus ini yang putihnya. Oke, yang kuningnya ini kita taruh ada 25 gram terigu, 25 mili di susu, terus sama baking powder. Terus sama vanila kalau ada ya. Terus ini putih telurnya ditaruh di dalam kulkas 10 menit. Oke, terus di mixer seperti ini guys dengan kecepatan tinggi ya. Jadinya berkembang. Oke, selesai itu kita taruh ice sugar. Oke, ini dia. Baru masukkan ke sini. Oke, nanti dicampurnya kita lihat ya, guys ya. Ini enak banget, guys. Oke. Ice sugar-nya atau gula halus. Kita taruh sekitar 50 gram. Oke. Kalau kalian gak pingin manis, bisa taruh 25 gram juga. Cuman suami dan saya suka manis, guys. Oke. Nah, ini guys, udah di mixer, jadinya seperti ini. Oke, yang putih telur sama gula putih halus. Terus untuk yang kuning telurnya, ini guys. Oke. Nah, sekarang kita masukkan seperti ini. Oke. Dicampur pelan-pelan aja. Oke. Dicampur guys. Dibaliknya pelan-pelan secara halus saja, oke. Campurnya. Guys, seperti ini. Oke, kita sediakan topline guys ini ya, terus sama kita sediakan minyak sayur. Oke, supaya tidak lengket kita bisa iniin. Oke. Apinya sedang aja, nggak usah terlalu panas ya guys ya. Kita lihat guys ini, tuh kan. Kita lagi sini dikit. Lagi guys. Nih guys, sudah jadi deh pancake-nya. Aku taruh Nutella di atasnya, terus diginiin. Oke, bon appetito. Selamat makan, guys.